Welcome to Practice Exercises for the TOEFL 6th Edition. On these audio CDs,
Baik, check. I would like to check my voice first before I start the class. So, students, can you listen to my voice clear in your place? If you already answer yes, I would like to continue the class for the first meeting. Just type yes, miss. This is clear, and then I would like to start the class. So, students, can you listen to my voice clear in your place? If you already answer yes, I would like to continue the class for the first meeting. Just type yes, miss. This is clear, and then I would like to start the class. Well, so I think my voice is clear enough to begin the class. So I would like to start the class for the first meeting. And Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. And welcome to my class. My class, the title of my class is Bahasa Inggris 3, as this is stated in your Siakat account. And today for the first meeting, I would like to start, maybe the first meeting here, I would like to start first in English, and then after this meeting, so maybe I would like to mix between English and also Bahasa Indonesia, so that you can understand my explanation well. And this is our class Bahasa Inggris 3, and as our official say that in Bahasa Inggris 3, actually you would like to face about the TOEFL preparations. And this is the same with last year, your classmate already took this class, sama juga, jadi kakak kelas kalian juga mengambil Bahasa Inggris 3 dan dikhususkan untuk TOEFL preparations. So before I explain more about our class today, I would like to give the times for us, for me and for you to pray first. Mari kita berdoa dulu sehingga nanti apa yang akan kita pelajari pada sore hari ini nanti dapat dipahami dengan baik, dan semoga nanti kalian dapat mengambil manfaat yang banyak dari mata kuliah yang kalian ambil ini. And 5 minutes for the prayer, and the prayer begins. Finish. And I would like to introduce my name first to you. As you can see on the PDF of the semester course here, so my name is Atia Salwa, and you can call me Bu Atia, Bu Salwa, Miss Atia, or Miss Salwa, just up to you. And the class entitled Bahasa Inggris 3 or English 3, jadi bahasa pada Bahasa Inggris 3 nanti selama satu semester, start from the first meeting until the 16 meetings, we would like to discuss how to face the TOEFL test, because the TOEFL test is the complementary for you to be graduated from universitas, from this university. Jadi nanti kalau misalnya kalian akan melaksanakan wisuda, persyaratan utama dari kampus kita adalah kalian harus memperoleh nilai di dalam tes TOEFL itu
tidak boleh kurang dari 450. Nah, tentunya nilai 450 itu bukan asal sembarangan. Jadi nilai itu sudah merupakan nilai yang jamak ataupun poin yang jamak menjadi standar kelulusan bagi mahasiswa graduate students atau mahasiswa tingkat S1. Nah, maka penting sekali bagi kalian untuk bisa mencapai nilai itu. Nah, meskipun nilai pada mata kuliah ini bukan menjadi patokan pada saat tes TOEFL nanti, namun bisa menjadi ajang latihan kalian sebelum nanti kalian melakukan tes TOEFL yang sesungguhnya, yang sebenarnya. So, this is very important to you to take the most of my class so that your test TOEFL, your truly TOEFL test would like to get a better score, setidaknya nanti kalau misalnya bisa, saya harap bisa mencapai 500 atau lebih dari 450, jadi jangan sampai kalian sepelekan, meskipun nanti pada prosesnya perjalanan akan panjang, akan di tengah-tengah kalian akan merasa aduh nih capek, ataupun nanti tesnya kok susah dan sebagainya. Tentunya nanti mahasiswa saya pasti jika dipelajari dengan sungguh-sungguh, maka untuk tes TOEFL yang sesungguhnya kalian akan mendapatkan nilai yang tidak jauh berbeda dengan pada saat UAS. So, I would like to start for gimana sih nanti agar kita bisa sesuai ataupun agar kita bisa mencapai ekspektasi nilai yang kita inginkan, yaitu lebih dari 450. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang rencana pembelajarannya pada semester ini, Oke. Jadi di sini mata kuliah Bahasa Inggris 3 ini ataupun sebenarnya TOEFL preparations, persiapan untuk tes TOEFL ini adalah mata kuliah umum yang memiliki bobot 2 SKS. Nah, tentunya ini diambil oleh kalian yang menempuh jenjang strata 1 S1 bukan D3, dan kalian ambil pada semester 6. Mungkin dari beberapa mahasiswa yang mengikuti kuliah saya ini ada yang mengulang kelasnya pada tahun lalu. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi kalian yang mahasiswa baru untuk dengan sungguh-sungguh perhatikan, karena jangan sampai nanti kalian mengulang, karena because I rarely give my students a remedial test. Karena tes TOEFL itu kalau remedial ya tetap aja mengerjakan tes TOEFL. Tidak ada remedial dalam bentuk penugasan. Maka penting bagi kalian untuk bisa mengikuti tes TOEFL di akhir perkuliahan nanti. Baik, saya akan menjelaskan apa sih nanti yang harus kalian capai pada saat mengikuti kelas ini. Nah, the descriptions of the course here. The course would like to discuss about the use of English within this is about spoken or written, with the structures, especially of the use of the tenses, verb, grammars, to get the better scores in TOEFL test. Jadi di sini nanti kalian akan belajar tidak hanya bagaimana mengerjakan tes aja, tapi juga tentang grammar, tentang memahami sebuah teks dalam bahasa Inggris, atau nanti pun penugasannya bisa saya kaitkan dengan mata kuliah ataupun penjurusan kalian. Jadi kalau misalnya anak-anak desain grafis, tentunya nanti akan saya berikan tugas yang berkaitan dengan jurusannya. Misalnya apa sih di desain grafis ini, nanti saya akan minta di kalian mendesain, kemudian mungkin dengan caption berbahasa Inggris. Ataupun untuk anak sistem komputer, nah kalau untuk anak sistem komputer tentunya akan lebih mudah belajar bahasa Inggris, karena dalam bahasa pemrograman bahasanya kebanyakan adalah bahasa Inggris. Saya harapannya bahasa Inggris 3 ini tidak memberat kalian dalam belajar, namun justru menjadi alat yang bisa mempermudah kalian untuk belajar pada jurusan kalian, And the descriptions here, I would like you to have the conceptual understanding about TOEFL test in listening comprehensions, especially on short conversations, long talks, structures, and reading sections. Jadi di dalam TOEFL test di sini nanti akan saya jelaskan juga. Mata kuliah yang akan kita bahas, apakah jelas? Saya rasakan, saya akan lebih besarkan. Jadi di dalam
Tes TOEFL itu nanti kalian akan menemui tiga keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah bahasa, yang pertama adalah kemampuan mendengar ataupun listening comprehension, ataupun kemampuan menulis, ya, yaitu structures atau grammar. Kemudian ada juga kemampuan reading comprehension, ya. Jadi ada tiga kemampuan, dan reading comprehension dan kemampuan membaca. Jadi ada tiga kemampuan. Yang pertama adalah listening, mendengarkan. Yang kedua adalah menulis, ya, writing. Kemudian ada juga reading comprehension. Nah, this is easier from other English testing, ya. Lebih mudah karena di dalam TOEFL itu tidak ada tes untuk mengetes kemampuan berbicara. Jadi kalian tidak perlu berhubungan ataupun tidak perlu berkomunikasi dengan native untuk mengetes bagaimana nanti kalian berbahasa Inggris secara oral, secara lisan. Itu lebih mudah. Kalian hanya perlu berbicara, hanya perlu mengerjakan tes. Nah, actually the TOEFL test is divided into two kinds. The first one is PBT atau paper based test, and the second one is IBT ataupun internet based test, ya. Jadi di dalam internet based test itu tentunya nanti kalian akan mengerjakan tesnya itu langsung dari pusat, jadi ETS ataupun dari Amerika yang menyelenggarakan tes tersebut. Namun umumnya yang ada di dalam Indonesia, apalagi yang di biasanya untuk anak-anak saat lulusan itu biasanya hanya paper based test, hanya mengerjakan dalam bentuk paper. Jadi seperti kalian tes-tes close test gitu, ya, close book gitu, ya. Kalau untuk tes yang berbasis komputer ataupun CAT itu mungkin banyak ada yang menyelenggarakan seperti itu, apalagi pada era WFH seperti ini banyak yang menyelenggarakan tes-tes secara daring, ya. Namun mungkin nanti jika kalian akan mengerjakan tes untuk persyaratan sudah, mungkin saja tesnya dalam bentuk offline ataupun menggunakan paper based seperti itu, ya. Oke, saya lanjutkan untuk penjelasannya. Nah, jadi sesudah kalian belajar ataupun mengerjakan tes menggunakan tiga keterampilan, yaitu listening, kemudian writing, dan kemudian reading, selama 16 pertemuan, jadi ada 16, saya perkecil lagi di sini. The first, the second, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 10, 11, 12, 13, 14, and until 16. So, the mid test will be conducted in the 8th meeting. Whether the final test will be conducted on the 16 meetings, yeah. So we have actually 14 weeks to discuss about all materials in listening. About all materials in TOEFL. Namun 14 pertemuan yang sangat panjang itu tentunya tidak bisa mengcover ataupun tidak bisa menjamin 100% kalian nanti bisa mengerjakan tes langsung betul semua, tidak. Karena ini juga tergantung dengan based on your performance during our class. Ada kadang yang anak-anak hanya mendengarkan saja, kemudian nanti selanjutnya tidak mengikuti tes atau tidak mengikuti soal-soal dengan benar. Maka, if I can suggest you, after you join or listening to my lecture, sesudah kalian mendengarkan pemaparan penjelasan dari saya ini, nanti biasanya saya akan memberikan kalian penugasan di dalam Google Classroom. Nah, this is very important to you to do all of the exercises and tasks included or submitted in the Google Classroom. Kalau kalian hanya mendengarkan penjelasan saja tanpa mengerjakan tugasnya, saya yakin kalian ya, nilainya paling mentok tidak sampai 450. Tapi jika kalian nanti mengerjakan tugasnya dan kalian terbiasa untuk
mengerjakan soal-soal TOEFL-nya, nanti insya Allah di akhir ataupun pada tes terakhir nanti akan mendapatkan nilai yang sesuai ya. Meskipun sebenarnya nilai bukan satu-satunya hal yang paling utama. Nah, tapi kalau nggak ada nilai ya kalian nggak lulus gitu. Karena ya emang nasibnya mahasiswa sementara baru itu, baru diukurnya sama nilai. Nah, meskipun nanti keaktifan kalian di dalam kolom chat itu juga saya akan lihat. Oh, ini anak kalau misalnya perkuliahan aktif nih menjawab dan sebagainya. Tapi kok di dalam final test ataupun di dalam subtest kok nilainya tidak memuaskan ya. Nah, ini kenapa? Itu kan bisa menjadi bahan pertimbangan saya. Nah, baik. Jadi begitu ya, nanti saya akan memberikan soal pre-test. Nah, kemudian selanjutnya nanti saya akan di dalam pertemuan pertama nanti kita akan masuk ke listening sections, kita akan masuk kepada keterampilan 1, 2, 3 ya, sampai nanti mungkin pertemuan keempat kita masih belajar tentang listening comprehension. Nah, sedangkan pertemuan kelima sampai pertemuan ketujuh kita sudah akan fokus ke dalam structures ataupun grammar ataupun kemampuan menulis. Ya, baru di pertemuan ke-8 nanti akan ada UTS ya. UTS itu adalah merangkum ataupun memberikan tes soal apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama ini sampai pertemuan ke-5. Pertemuan ke-7. Nah, kemudian pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 akan membahas tentang melanjutkan about writing expressions sampai kemudian reading comprehension, kemampuan membaca. Nah, oke, okay, seperti itu ya. Baik. So before is there any questions before I continue my lectures? I would like to see how many students is actually including to my class here over there. I would like to see this one. Okay. Yeah. I would like to see another one. Nah, okay, saya akan melihat dalam presensi siapa saja yang sudah memberikan centang ataupun memberikan tanda hadir pada laman ya. Oke, okay. Di sini yang sudah masuk pada pertemuan yang pertama ada Abdullah Fatah Al-Maliki, kemudian juga ada Afif Budi Nugroho ya, sambil nanti saya periksa di dalam kolom chat. Nah, di sini Afif Budi Nugroho terlihat di dalam kolom live chat. Kemudian di dalam siaga juga sudah mencentang ya. Kemudian di sini juga ada Aniful Majid. Ya, Aniful Majid. So I would like to see di sini sudah ada Aniful Majid atau belum? Aniful Majid sudah ada ya, Aniful Majid dari Majapahit 605 and then comes to Aksal Firdan Tanjung, Aksal Firdan, siapa namanya agak susah nih, Aksal Firdam Tanjung ini panggilannya apa ini, Aksal ya. Oke, okay. Ya, kemudian ada Devi Kusmawati and then M. Hafid Fatahillah, Muhammad Anu Najib tadi sudah kelihatan, Muhammad Anas Harisudin, Mujibur Rahmah, Natali Desya Margarita, Radian Anggoro, Rizky Firmansyah and Zuhri Isyad. Another class, I have another students here in design graphic students. Ada yang sudah bergabung juga, Ahmad Aji Masaid. Ini pasti orang tuanya fans beratnya dari Aji Masaid ya. Nah, makanya dinamai Aji Masaid. Kemudian Devina Arumsari, ada Ersada dan Igede Bayu Widya. Ya, yang lainnya jangan lupa. Sudah kalian absen di dalam live chat YouTube, silahkan kalian juga absen di dalam siapa, karena biasanya nanti kalian kelupaan, terus nanti kalian chat WA saya, Bu mohon maaf kemarin saya sudah ada, sudah masuk, sudah chat di dalam YouTube, tapi
di dalam siapa saya lupa, mohon petunjuknya, mohon arahannya, gimana ini saya bisa ikut dan sebagainya, bla bla bla. Karena sebenarnya otomatis sistem itu kan nggak bisa diotak-atik ya. Misalnya saya bisa sih memberikan keringanan, tapi kalau di dalam sistem komputer nggak ada ya nggak ada seperti itu. Karena biasanya nanti saya juga melihat nih, ini mahasiswa presentasi ini, presentasinya ini saya lihat, kalau presentasinya misalnya di bawah 50% tentu akan mempengaruhi nilai ya. Dan misalnya nih mahasiswa kok 100% nih, nah, meskipun nanti TOEFL-nya minim, nah nanti saya bisa bantu, bisa tambah nilai karena keaktifan kalian masuk selama pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir gitu. And ada pertanyaan dari namanya akunnya wak_beh991, ini nama aslinya siapa ya, mas atau mbak ini? Coba kalau untuk login ya sebagai viewers di dalam YouTube, jangan menggunakan nama yang nggak jelas seperti ini, karena saya nanti nggak bisa ngecek ini dia siapa sih di dalam siapa seperti itu. Oke ya, nanti ya mas Wak, tolong nanti boleh di rename ataupun buat akun baru, nanti yang melihat yang biar namanya yang bagus. Bu, berarti ujian TOEFL di akhir semester 6 itu berbayar atau tidak, Bu? Nah, kalau ujian TOEFL yang kamu maksud itu adalah ujian akhir di dalam mata kuliah bahasa Inggris. Bahasa Inggris 3 ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ujian akhirnya kan juga tes TOEFL, tentu tidak bayar karena itu sudah termasuk paket ataupun ya memang kamu kuliah bahasa Inggris 3, nanti ya ujiannya ya TOEFL karena kelasnya kan untuk TOEFL preparation. Nah, tapi kalau nanti kamu tes TOEFL-nya itu nanti misalnya semester 7 ataupun semester 8 yang kamu ambil sertifikatnya untuk syarat wisuda itu, ya mungkin akan dibebankan biaya. Tapi untuk nominalnya berapa kan bukan wewenang saya untuk menjawab, karena akan ada dari Balai Bahasa ataupun dari Pusat Bahasa nanti yang menyelenggarakan. Jadi di semester 6 ini yang ujian TOEFL yang pada kelas saya ini sudah termasuk dalam rencana satu semester, maka Anda tidak diberikan tidak dikenakan biaya. Tapi kalau tadi nanti sebagai syarat yang sertifikatnya nanti bisa kalian gunakan untuk misalnya dari beasiswa ataupun kuliah S2 ya maksud saya, itu ya akan ada biaya. Tapi berapanya nanti silakan kalian hubungi admin saja seperti itu. Baik, daripada berpanjang lebar, tentunya is there any questions? Untuk nomor WA saya sudah bisa ataupun sudah bisa kalian lihat di profil di Siakat. Tolong nanti salah satu dari kelas sistem komputer ataupun nanti dari kelas desain grafis, silakan kalian buat grup WA ya. Boleh salah satu nanti menghubungi saya. Siapapun ya, boleh tolong saya dihubungi nanti silakan dibentuk untuk chat WA agar nanti barangkali misalnya ternyata saya ada halangan tidak bisa mengajar, bisa langsung confirm lewat grup WA. Kalau misalnya tidak ada komunikasi seperti itu akan sangat susah bagi saya untuk menghubungi kalian jika sewaktu-waktu tidak ada kelas seperti itu. Dan selain itu juga biasanya saya akan mengirimkan tugas ataupun link-link materi yang bisa kalian akses melalui grup WA, jadi akan lebih mudah ya. Karena kalau Siakat itu kan memang sometimes I should open my laptop and then I should be connected with internet juga done with this one. Jadi lebih fleksibel aja seperti itu kalau misalnya sudah ada grup WA. Oke, salah satu dari kaliannya boleh ini tadi siapapun. Baik, so langsung saja saya akan masuk ke dalam penjelasan tentang TOEFL preparation. Nah, di sini sudah tampil di layar kaca kalian. Sudah tampil di layar kaca kalian tentang Longman Test Preparations. Sorry, I would like to remove first. Yes, and then I would like to start.
Okay. Just wait, yeah. What happened? This one. So I'm sorry, yeah, because some trouble. Jadi kabel di webcam saya agak longgar, jadi masih putus-putus. Just like, okay, kelihatan ya. Saya akan masuk langsung ke dalam pembahasan yang nantinya akan kita diskusikan. So, the handout of my class, the handout of the English 3 during this semester, I would like to use Longman complete course for the TOEFL test. Jadi nanti all of the materials and all of my lecturings will be based on this course ya. Ini saya pengen punya Miss Boleh. Nanti saya akan kirimkan softwarenya ya in Google Classroom tentang Longman complete course ini. Okay. Nah, the Longman this one is preparations for the computer and paper test. Jadi nanti ini ada tips-tips yang bisa kalian gunakan seperti ini. Tipsnya itu banyak. Misalnya di dalam listening test itu nanti kalian akan ada strateginya macam-macam. Skill ini merupakan keterampilan ya. Jadi skill ya. So in English you should not pronounce e with e, bukan skill ya. Enggak boleh. You should pronounce with skill. Skill e ya. Jadi e itu dibacanya e. Skill 1, you should focus on the last line. Skill 2, choose answer with synonyms. And skill 3, avoid similar sounds. Macam-macam. Ada skill 4, 6, 7. So, there are so many skills in listening comprehensions, yeah? And actually, there will be 17 skill in listening comprehensions. Jadi, nanti saya akan menjelaskan tidak terlalu cepat agar kalian mudah memahami, tapi nggak pelan juga. Karena kenapa? Karena nanti kalian akan tidak bisa mengcover semuanya. Padahal misalnya dijelaskan itu misalnya satu skill untuk satu pertemuan aja sebenarnya kurang ya, tapi karena nggak hanya skill listening aja yang akan kalian pelajari, kalian juga nanti akan mempelajari di dalam buku ini tentang structure ataupun grammar. Structure ini kalau kalian sebutnya itu adalah grammar. Jadi bagaimana nanti menulis bahasa Inggris dengan baik. Apa sih fungsinya bisa berbahasa Inggris khususnya untuk menulis? Ini penting. Nanti kalau misalnya kalian buat skripsi itu nanti bikin abstraknya bahasa Inggris. Ataupun nanti umumnya kalian akan mencari source atau sumber di dalam internet berbahasa Inggris. Itu kan penting kalian paham tentang teks berbahasa Inggris ya. So this is very important for you. Kemudian selain listening dan juga structure, di akhir nanti kalian juga akan belajar how to understand the text. So there will be reading comprehensions. Nah ini nanti kalian bagaimana sih akan menjawab soal-soal reading. Biasanya mahasiswa-mahasiswa yang saya mahasiswa saya itu mesti kalau saya tanya apa sih yang paling susah, listening, writing ataupun reading. Reading miss, kenapa? Karena kata-katanya kita awam, karena kata-katanya kita nggak paham artinya, kita nggak buka kamus, otomatis kita nggak bisa menjawab pertanyaannya. Nah itu, jadi gimana sih mensiasati? Apakah kita harus paham semuanya arti dalam bahasa Inggris? Kan tentu tidak. Nah, in this class, you would like to learn how to answer the questions if you do not understand the meaning of the English text in bahasa Indonesia. This is very important ya. Jadi nanti tanpa kalian bingung ngerti ataupun tanpa kalian paham arti semuanya, kalau kalian mendengarkan tentu kalian akan bisa paham ataupun menjawab dengan benar. Nah, di dalam TOEFL test itu enaknya adalah semuanya itu pilihan ganda. All of the test will be in the form of multiple choice. Jadi kalian harus menjawab semua pertanyaan. Jawab aja semuanya.
Lah kalau salah miss ya udah, kalau bingung miss tinggal hitung kancing aja, jadi tidak ada yang isi. Jadi itu enaknya adalah seperti itu ya. Jadi misalnya kepepet nih, sama sekali nggak paham nih, udah asal coret aja yang belum diisi ya, kan tidak ada pengurangan untuk soal yang salah. Oke. Ya, saya akan mulai langsung in listening comprehensions ya. Di dalam listening comprehensions nanti saya jelaskan di sini. Oke. Listening on the paper TOEFL test. Jadi di sini listening on the paper TOEFL test itu di dalam tes TOEFL di listeningnya itu nanti akan ada tiga bagian. Jadi listening itu nanti akan mendengarkan orang-orang sana, native sana berbicara. Kalian mungkin tentu pernah kan ketika ujian akhir, ujian nasional itu pasti di dalam bahasa Inggris kan juga ada. Nah itu nanti akan sama, kalian akan mendengarkan orang-orang sana sebenarnya ngomongnya ngomong santai sih, ngomong biasa, cuman karena bahasanya bahasa Inggris jadi bagi kita agak roaming ya. Nah itu yang biasanya membuat kalian paling susah listening loh miss. Nah tapi kalau sudah tahu tips-tipsnya ya tinggal mudah aja. Nah yang pertama, nanti kalian akan menemui soal listening comprehension in short dialogues ya, ataupun dialog yang singkat. Nah dialog yang singkat itu biasanya two line dialogues between two speakers, hanya dua orang yang ngomong dan satu orangnya itu satu kalimat aja, per orang itu satu kalimat aja. Jadi misalnya saya tanya, kamu beli es di mana? Oh saya beli esnya itu tuh di es teh. Nah es teh gitu. Paling nanti ditanyakan, si mbak-mbaknya tadi tanya tentang apa ya? Paling pertanyaan cuma gitu. Ataupun si masnya tadi beli tehnya di mana ya? Paling cuma pertanyaan seperti itu, tapi dalam bahasa Inggris. Nah kalau hanya dua kalimat aja, tentu mudah apa susah? Mudah. Nah each followed by a multiple choice question, apalagi pertanyaannya dan jawabannya itu nanti multiple choice. Pertanyaannya hanya satu dan pilihannya adalah pilihan ganda. Gampang lah ya. You will listen to each short dialogue and questions on the recording and then choose the best answer to each question for choices in your test book ya. Jadi hanya dua orang ngomong dan itu laki-laki perempuan. Kenapa laki-laki perempuan? To differentiate between the first speaker and the second speaker. Nah kalau dua-duanya laki-laki kan nanti kan gak asik, mana nih suara yang penanyanya dan mana nih suara yang mendengarkan, kan bingung. Jadi pasti nanti akan between men and between the women. Terus, nah dia akan pertanyaan tentang short dialogues ini mungkin hanya akan ada 20-25 aja. Nah selanjutnya akan ada long conversations ya. Nah long conversation ini adalah percakapan ya dari dua orang, masih tentang dua orang, tapi mereka bercakap-cakap lumayan nih, lumayan sekitar 6, between 60 until 90 second conversations. Terus ngomongnya tentang apa? On casual topics between students ya. Paling kalau misalnya TOEFL itu kan dikhususkan untuk anak-anak yang mau melanjutkan studi, yang dapat beasiswa ya, yang untuk pekerja, bukan yang untuk kerja loh ya. Jadi yang dibicarakan ya nanti sekitar anak-anak international students yang misalnya mau menyewa kos ataupun mau ke perpustakaan ataupun tanya-tanya tentang apa sih nanti kegiatan kampus yang bisa diikutin, seperti itu. Maka karena casual topics tentu akan lebih mudah dipahami ya. Yang tidak yang membuat agak tricky yaitu karena dia ngomong-ngomongnya macam-macam topik yang dibahas, ataupun sebenarnya topiknya hanya satu cuman dia saut-sautan gitu ngomong-ngomong terus sehingga nah tadi ngomong apa ya. Nah itu yang membuat nanti kalian harus benar-benar memperhatikan dan mendengarkan dengan baik ya. Kemudian sudah short dialogues, long conversation, ini conversation juga dialog. Yang terakhir adalah talks, dia adalah monolog. Jadi monolog ini yang diperdengarkan adalah seseorang, biasanya profesor, seorang profesor, seorang tour guide, ataupun mungkin seorang politicians ya, ataupun ekonomik dan sebagainya. Yang dibicarakan apa sih? Tentang academic subjects ya, tentang pelajaran
ataupun yang berbau saintis, yang berbau scientific, baik itu di semua major, di semua jurusan, baik itu jurusan misalnya desain grafis atau jurusan ekonomi, politik, sejarah, bahasa dan sebagainya. Nah, karena di sini di dalam listening itu sebenarnya jawaban sudah ada di dalam listening itu, cuman yang membuat tricky adalah kalian harus bisa familiar dengan bahasanya. So I would like to suggest you gimana how to master listening comprehensions in TOEFL test. Masa sih kalian nanti harus mendengarkan soal-soal di dalam TOEFL terus, kan gak asik kan? So start from now, if you don't like about in English songs or Hobbit movies, for example, start from now, start from this semester, yeah, I suggest you to listen more on English songs, yeah, banyak mendengarkan musik-musik dalam bahasa Inggris, ataupun kalian misalnya nonton Netflix dan sebagainya, itu nanti pilih yang speakernya original, yang soundsnya sound asli English, kemudian subtitlenya juga English. Hah, ngapain miss, semakin gak paham dong. Nah, soalnya biar kalian familiar dengan, oh kalau pengucapannya pengucapannya ini misalnya climbing, misalnya tulisannya tuh climbing ya, memanjat, tapi ternyata di ucapannya bukan climbing, bingnya tidak dibaca, jadi di ucapannya adalah climbing gitu, bukan claiming. Beda lagi sama claim, mengklaim itu claiming, tapi kalau memanjat mendaki itu climbing, tapi kalau mengklaim climbing, nah, seperti itu. Jadi kenapa kok subtitlenya saya minta berbahasa Inggris, agar nanti kalian bisa menyesuaikan antara pengucapan dengan tulisan ya. Karena kenapa? Karena nanti biasanya di dalam listening comprehension itu kata-kata yang kalian dengarkan di dalam audionya itu biasanya nanti muncul di dalam optional ataupun muncul di dalam multiple choice. Nah, itu sangat mengecoh. Misalnya nanti di dalam audionya mengatakan government. So the government, seperti itu ya, government itu sebenarnya adalah government ya, pemerintahan. Tapi nanti mesti di dalam multiple choice-nya ataupun di dalam pilihannya nanti ada apartment. Nah, apartment sama government kayaknya belakangnya sama-sama men deh miss. Nah, padahal beda jauh government sama apartment. Jadi jangan sampai kalian terkecoh. Nah, jadi mulailah mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris, mulailah mendengarkan film melihat film di dalam Netflix dengan menggunakan subtitle yang sama ya. Nah, tetap aja miss, sudah lah miss, saya pasrah lah, bodo amat nanti mau nilai berapa ya, itu just up to you, terserah kamu mau pasrah nilai kamu mau apa adanya, lillahi ta'ala ya, monggo, itu kan urusan kalian. Cuman tugas saya tetap bagaimana nanti caranya kamu upgrading your personality. Kan nanti kan kalau misalnya anak kalian ada mata pelajaran bahasa Inggris, kalian gak usah susah-susah ngelesin ya, apalagi yang mahasiswi, yang ibu-ibu, yang perempuan, cewek-cewek itu misalnya anak minta diajari bahasa Inggris kan gak usah repot-repot ngelesin dan sebagainya, tinggal diajarin sendiri ya. Atau nanti misalnya kalian mau dapat cewek, nanti kalau misalnya kalian ceweknya itu juga sama mahasiswa, mas tolong dong ajari TOEFL. Nah, kalau misalnya kalian bisa kan, itu bisa upgrading your your value, nilai kamu akan bertambah. Jadi manfaatnya itu nggak hanya untuk nilai di dalam KHS aja, tapi juga tentunya yang lainnya. So yang sudah mahir di dalam TOEFL ataupun bahasa Inggris, bagus, semakin tingkatkan. Tapi yang belum sama sekali, tolong jangan sampai udahlah miss pasrah, udahlah miss mumes, nggak usah, jangan. Tetap gunanya kamu belajar kan tentunya juga ilmu, setiap nafas, setiap hembusan yang kalian dapatkan tentunya harus membawa kepada kebaikan, membawa kepada yang lebih baik. Jangan ya sama aja, udah belajar sama aja ya, jangan seperti itu. Oke, okay. Kita masuk di sini. Oke. Itu adalah teori ya, panjang lebar sampai 45 menit. Nanti saya akan mendengarkan. Nah, sepertinya adalah yang pertama, listening comprehension short dialogues on the listening test.
lumayan ya, 45 menit ngomong tanpa ada komunikasi agak bore juga sebenarnya. So nanti mohon kalau misalnya sudah dimasukkan di dalam grup WA, nanti kalian boleh bertanya apapun tentang saya, ya tentunya yang terkait dengan kelas, bukan tentang yang lain-lainnya seperti itu ya. Oke, ini adalah salah satu strategi yang akan kita pelajari di dalam listening comprehension. The first one is focus on the last slide. Nah, ini saya akan coba putarkan. Coba, ini di tempat kalian jelas atau tidak ya. Jadi ini adalah contoh sound ataupun audio yang akan muncul di dalam listening comprehension. Coba dengarkan baik-baik. I would like to play the audio for the example of listening comprehension text. Here we go. Coba didengarkan baik-baik. Welcome to Practice Exercises for the TOEFL 6th Edition. On these audio CDs, you will hear the script for the listening exercises, the speaking exercises, and some of the writing exercises. This is the script for the listening exercises. During each exercise, you will hear a listening passage. After each listening passage, you will respond to questions. The directions for each exercise and the questions are printed in the book, but the listening passages will be spoken. Ready? Let's begin. Okay. Apakah tadi suaranya muncul dengan jelas? Ya, suaranya di tempat kalian itu muncul dengan jelas atau enggak kedengaran sama sekali? Karena nanti setiap pelajaran saya akan putarkan audionya, kemudian nanti kalian directly answer the questions about the audio that I played. Jelas, oke, Dewi jelas, Sidik Maulana jelas, Miss, oke. Yang lainnya jelas ya, saya harap ya. Jadi seperti itu adalah contoh. Kira-kira audionya itu ngomongnya kecepatan atau ya sebenarnya biasa aja, cuman kalau karena kalian nggak paham jadi kayak kecepatan gitu. Enggak ya, saya yakin kalau untuk masih semester 6 bagus. Oke, saya lanjutkan dulu. Kok Alif Setiawan kok kayaknya semester lalu ada Alif Setiawan ya, apa ngulang ya? Iya Alif, kamu apakah ngulang? Oke, saya akan putar sekali lagi. Saya akan putar selanjutnya. Welcome to Practice Exercises for the TOEFL 6th Edition. On these audio CDs, you will hear the script for the listening exercises, the speaking exercises, and some of the writing exercises. This is the script for the listening exercises. During each exercise, you will hear a listening passage. After each listening passage, you will respond to questions. The directions for each exercise and the questions are printed in the book, but the listening passages will be spoken. Ready? Let's begin. Exercise 1, Number 1. The professor drilled and drilled until I couldn't stand it. I heard he assigned a whole lot of exercises without explaining any of the grammar rules, too. I'm glad I went to the gym. What are the man and woman talking about? Two. They sell gas by the gallon here. Yes, and I see that the bulk food in the grocery store is sold in pounds and ounces. What are these two people most probably discussing? Oke, itu adalah latihan, bukan latihan apa, audio yang nanti akan kalian dengarkan untuk listening comprehension. Jadi sebelum kalian benar-benar mengerjakan, saya akan jelaskan secara teoritis.
Oke. Masih ada waktu, saya akan masih ada waktu 15 menit ya. Saya akan jelaskan satu keterampilan yang nanti akan kita pelajari. Jadi kalian tahu gambaran lah. Nanti yang akan kita pelajari selama satu semester itu ngapain aja sih? Boring nggak ya ini bahasa Inggris kan males, bikin males. Nah, saya harap kalian nggak punya stigma atau asumsi seperti itu. Nanti biar kalian lebih. Jadi yang pertama, keterampilan yang akan dipelajari di dalam listening comprehension adalah focus on the last. Tentu kalian sudah bisa memahami apa sih maksudnya. Fokus pada baris yang terakhir. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, perhatikan. Karena tadi di dalam short dialogue itu ada dua orang, ya, between man and woman. Dua orang itu pasti laki-laki dan perempuan, dan mereka pasti ngomong tentang suatu topik. Yang satu ngomong satu kalimat, keduanya pun juga ngomong satu kalimat. Jadi, contohnya seperti ini. For example here, man and woman. Jadi between Billy and his friends. Billy really made a sorry ini ngomongin Billy ya, bukan Billy. Billy really made a big mistake this time. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. Nah, di sini. What does the woman say about Billy? Nah, di sini karena yang pertama keterampilan yang harus kalian pahami adalah kalau kalian dan ketika mendengarkan TOEFL itu kalian pasti ada satu detik di mana kalian ngantuk lah, ngalamun lah, atau ya tadi lupa sarapan lah, atau aduh kebelet kebelakang dan sebagainya. Kalian pasti pikirannya lari kemana-mana. Nah itu misalnya kalian nggak sempat mendengarkan sentence pertama, kalian fokus kepada langsung fokus kepada kalimat yang kedua. Udah dia ngomong yang kalimat pertama tadi ngomong apa nggak usah didengar. Kalian fokus karena tadi misalnya kalian tiba-tiba blank. Kalian fokus ke kalimat yang kedua. Apa itu? He forgot to turn in his research paper. Jadi di sini ada kata kuncinya, keywordnya forgot, lupa, lupa apa? Turn his research paper. Ingat, research paper. Ya, dia lupa untuk mengumpulkan research papernya. Kemudian nanti biasanya di multiple choice itu akan ada jawaban yang mirip-mirip dengan yang diucapkan. Yang pertama adalah it was the first time he made a mistake. He forgot to write his paper, he turned in the paper in the wrong place, and he didn't remember to submit his assignment. Nah, di sini yang mirip-mirip itu ada di A, itu ada miripnya. Miripnya di apa? Sama-sama mistake, ya. Kemudian yang B, sama-sama apa? Sama-sama forgot. Yang C, sama-sama apa? Sama-sama turn in. Kalau kalian mendengarkan yang di dalam audio itu pasti nanti, oh yang didengarkan itu. Ini jawabannya yang ada di dalam pilihan ganda nih. Nah, itu adalah salah besar. Don't even choose the multiple choice atau optional answer that has the same word with audio. Silakan garis bawahi, jangan memilih pertanyaan yang kamu dengar di dalam audio. Biasanya jawaban seperti itu adalah jawaban yang mengecoh seperti itu. Jadi tidak boleh dijawab. Terus jawabannya yang mana, Miss? Nah, yang tadi di kalimat kedua tuh kamu rangkum, kamu singkat. Intinya tuh apa sih? Oh, intinya dia lupa. Ya, berarti persamaan dari forgot, persamaan dari lupa adalah don't remember. Kemudian research paper itu sama dengan assignment ataupun tugas. Nanti pasti kalau di dalam sinonim ini research ini nanti banyak. Ada research, ada search. Ada apalagi misalnya, nanti banyak sinonimnya. Nah, jadi di sini persamaan dari forgot adalah didn't remember. Jadi itu tuh persamaannya. Jadi kalau misalnya sudah ada yang kamu ambil di dalam second sentence, kemudian cari sinonimnya. Just fine. Nah, strategi yang harus kalian miliki yang pertama adalah the last line of the dialogue probably contains the answer to the question. Baris yang kedua ataupun baris yang terakhir di dalam dialog itu baris yang kedua yang ada di dalam dialog itu biasanya menyimpan jawaban, ya, karena di situ ada keywordnya. Yang kedua, listen to the first line of the dialogue. Dengarkan apa yang ada di kalimat yang kedua, ya. Kemudian, if you understand it, that's good. If you don't understand it, don't worry because it probably doesn't contain the answer. Ya, kalau yang kalimat pertama itu, kalau kamu paham ataupun kamu tahu makna yang diomongkan, semakin bagus. Tapi kalau nggak paham,
Gak usah khawatir, karena gak akan ada jawaban. Biasanya jawabannya tidak tercantum di dalam kalimat pertama. Jadi kayak pancingan aja gitu ya. Jadi kayak hint ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ready to focus on the last line of the dialogue because it probably contains the answer. Jadi yang kalimat yang kedua itu biasanya menyimpan jawabannya. Oke, okay? Nah seperti itu. Contohnya di sini nih yang kedua ini nggak ada jawabannya, nih saya akan minta kalian menjawab. For example, the question. Nanti kalau pertemuan besok saya akan putarkan langsung dengan audionya ya. Untuk sementara, untuk pertemuan yang pertama ini saya akan bacakan aja. For example, the here. Men say, can you tell me if today's martini is a comedy, romance, or western? I have no idea. What does the woman mean? I have no idea itu maknanya apa? Paham? Tak tahu. I don't know about what you talk. Ya, jadi sebenarnya dia nggak tahu apa-apa yang diomongin. Nah ini gampang. I have no idea. Cuman kayak gitu. Ya udah. Ya ini panjang lebar. Nggak usah di apa itu namanya? Nggak usah dihiraukan. Langsung ignore. Kamu fokus aja ke second. I have no idea. So, what is the best answer for the first question here? She has strong ideas about movies. She prefers comedies over westerns and romance. She doesn't like today's martini. Or D, she doesn't know about this one. Tuh, otomatis jawabannya adalah yang D. Ya, oke. Okay. Ya, ini gampang saya jawab sendiri aja udah. Biar cepet. Ya. Next, second sentence. Was anyone at home at Bart's house when you went there to deliver the package? Men say, I rang the bell but no one answered. Di sini ada keywordnya. Apa? Yang pertama, no one answered. Gak ada yang menjawab satupun. No one tuh gak ada satupun. Maksudnya apa sih? Ketika laki-laki ini mau ke rumahnya Barbs, terus mau ngantar paket, terus gimana tuh? I already rang the bell. Udah pencet, but no one answered. Maksudnya apa? A, Barb answered the bell. Ini ada kata-kata bell. B, the house was probably empty. Ada kata-kata house. C, the bell wasn't in the house. The bell wasn't in the house. Bellnya nggak ada di rumah. Atau D, the house doesn't have a bell. Kira-kira what is the best answer for the second question? A, B, C, or D? Silakan dijawab di kolom live chat. Sidik Maulana sudah menjawab, Ainul Najib sudah menjadi paling yang terakhir-terakhir ini beneran jawab apa lihat atasnya. Pokoknya besok siapa cepat menjawab dia dapat poin. Jadi itu ya nanti saya akan. Ini yang pertama kali menjawab adalah Sidik Maulana, jawabannya adalah B. Nah, jawabannya adalah B. Jadi pertanyaan dari no one answer, enggak ada orang, maka the house was probably empty. Lanjut yang ketiga. Good, Sidik Maulana dan teman-teman, kita langsung masuk ke nomor 3. You just got back from the interview for the internship. How do you think it went? Nah, di sini ada kata-kata internship. Internship itu adalah magang. Nanti kalian di semester 7 ya. Semester 7 nanti kalian akan magang buat persiapan skripsi. And I think it's highly unlikely that I got the job. Keywordnya di mana? Langsung fokus kalimat yang kedua. I think it's highly unlikely that I got the job. Ini unlikely itu adalah lawan katanya. I got the job. Ini kayaknya unlikely that I could. What does the man suggest? It is unlikely that he will go to the interview. B, he thinks he will be recommended for a high level job. C, the interview was apparently quite unsuccessful. Or D, he had an excellent interview. A, B, C, or D, cepat-cepat dia jawab. Silakan dijawab. Kayak live di Shopee atau di TikTok kan kayak gitu ya. Ayo siapa cepat, ayo siapa yang mau minyak. Ayo ketik minyak. Kayak gitu. Nomor 3. Jawabannya ada yang tahu? Nomor 3 saya chat. Nomor 3. Ayo dijawab. Sorry. Nomor 3.
Nomor tiga jawabannya B. Ada yang menjawab lain? Oke. Oke. Lalatul Hasanah menjawab A, Raditya B, Mundiono A, Devina B, Lezi Bon B, Dewi B. Ini Wak tadi siapa namanya? Lazy Bone itu siapa ya? Nama di si akadnya siapa ya Lazy Bone? Muhammad N. Najib A, Latana C, Lazy Bone C or D? Ada dua jawab. Andika Anggada C. Nah, yang menjawab paling betul, yang jawabannya betul adalah yang... Karena di sini unlikely that I got the job. Kayaknya saya nggak dapat kerjaannya deh. Kayaknya saya gagal di sini. The interview was apparently quite unsuccessful. So here is C ya. Yang pertama kali menjawab C adalah Wak underscore B. Siapa tadi namanya? Zuhri. Siapa ya? Mas Wak, tolong besok diganti. Jangan pakai username yang itu ya. Saya jadi bingung kalau mau manggil-manggil Wak apa Beh. Namanya bingung saya ya. Zuhri Ihsan namanya bagus loh, Zuhri Ihsan loh. Kenapa sih pakai waktu itu tuh maksudnya apa namanya saya enggak paham. Ya Zuhri ya, namanya itu bagus ya, Zuhri Ihsan. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu nanti yang akan kalian pelajari di dalam TOEFL ya. Bedanya kalau ini masih saya bacakan. Nah, next time for the next meeting I would like to give the real audio test. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama nanti nggak akan saya ulangi lagi besok ya. Yang pertama keterampilan yang harus kamu pahami adalah kamu harus fokus di kalimat yang kedua yang diucapkan speaker yang kedua. Jangan sampai kalau misalnya kamu blank di kalimat pertama, ya udah fokuskan di kalimat yang kedua aja. Dan yang paling penting adalah jangan menjawab di dalam pilihan ganda seperti yang ada di dalam audio ini. So please choose the synonym of the keyword that you find in the second sentence. Carilah jawaban yang merupakan sinonim dari kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua diperdengarkan dengan baik. Kemudian cari kata kuncinya, find the keyword, and then find the synonym on the multiple choice. Insya Allah, kalau kamu menerapkan strategi yang saya sampaikan tadi, insya Allah, most likely to be true your answer. Okay. So, I think 1 hour is ready for the beginning of the class, ya. Sudah cukup untuk mengawali kuliah pada semester ini. Saya senang sekali karena penontonnya lumayan banyak. Karena dari 2 kelas ya, semua ataupun the majority of the students already join with my class for today. So, I hope that next meeting, pertemuan biasanya pertemuan pertama tinggi ataupun nanti kalau ada UTS juga tinggi, tapi nanti pertemuan tengah-tengah itu enggak ada yang nonton, jangan saya jadi jangan seperti itu ya. So thank you for today ya. Yeah. So don't forget to subscribe ya, yeah, my channel ya, yeah, silahkan diikuti biar nanti kalau misalnya saya lupa mengupload link di dalam syarat kalian sudah ada notifikasinya. So, mari kita tutup ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau saya agama muslim, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin and thank you for today. Thank you for your attention and we will learn and discuss more about TOEFL preparations on the next meetings ya, next week on the same time and on the same day. Dan perlu saya ingatkan lagi, please one of you tolong salah satu dari kalian menghubungi saya ataupun silakan saya dikirim link untuk grup mata kuliah bahasa Inggris 3 pada sistem sistem komputer sama desain grafis yang pada semester ini.
Okay? And nanti kalau sudah masuk di grup WA, saya akan kasih link untuk Google Classroom. And see you again for next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk protokol kesehatan. Goodbye.